Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini tuh aku mau nyobain handphone Infinix Zero 30 5G main game Car X Street. Sebelumnya aku udah pernah tes di ZTE Nubia Z50, itu gamenya berat banget sampai tembus 48 derajat ya. Kita coba aja di handphone ini kira-kira gimana. Seperti biasa kita ke tentang ponsel dulu. Di sini tuh menggunakan XOS versi 13.1.0, menggunakan versi Android 13 dengan update keamanan Android di 5 Agustus 2023 dengan chipset MediaTek Dimensity 8020 dan RAM-nya 12 GB, yang bisa diaktifkan lagi virtual RAM hingga 9 GB. Di sini aku aktifin cuma 6 GB aja. Untuk layarnya 1080 ya, Full HD. Terus untuk nomor bentukannya yang V2292. Untuk layar dan kecerahan aku bakalan buat settingan yang beralih rasio penyegaran otomatis aja, jadi biar otomatis ngikutin gamenya aja. Langsung aja kita buka gamenya, yaitu Car X Street. Nah, di sini tuh aku udah aktifin yaitu EVS meter dari Takostat. Bisa lihat sendiri ada kinerja CPU berapa persen kepakainya, dan ada panas CPU, panas baterai, dan EVS meter. Jadi kita bisa tahu untuk EVS-nya nanti berapa dapatnya ya. Di sini tuh kita buka, bisa lihat berapa lama masuknya, dan untuk panasnya masih di 37 derajat ya, hampir 38. Nah, kalian lihat udah masuk. Kita langsung aja ke kontrol. Aku bakalan pakai yang button. Untuk di grafik aku bakalan pakai ya ini untuk normalnya, untuk bawaannya di 555. Terus shadow quality-nya 6 dan motion blur-nya on. Untuk smoke intensity-nya high dan EVS limit-nya di 30. Bisa di settingan yang no limit. Aku buat bakalan di 3 aja, 3 3 3. Untuk motion blur-nya aku offin, dan untuk smoke intensitasnya aku buat medium, tapi untuk EVS-nya aku buat yang no limit ya. Kali aja bisa tembus di atas 30, bahkan 60 gitu ya. Oke, kita bisa lihat EVS-nya bisa sampai 36. 35. Woi, 36 35 coy. Enggak mau juga dia naik ke 60 ya. Oh, nah ini tuh di jam 14.34 dan baterainya di 83%. Kita lihat ya, kita main sebentar aja nih ya. Kalau udah panas banget nanti aku langsung berhentiin coy, soalnya ngeri. Waduh, ini settingannya emang jelek banget ya kalau dibuat nomor 3 ya. Sebenarnya nggak jelek-jelek banget sih. Oh, gila. Saya lihat sendiri udah turun EVS-nya di 22-23. Kalau siang harusnya nggak begitu banyak makan render animasi ya. Kalau malam itu yang agak berat banget, soalnya dia ada ngerender lampu-lampu ya, jadi lebih banyak animasinya, jadi lebih performanya lebih kepakai gitu ya. Untuk di siang hari harusnya nggak sebanyak yang malam. Saya lihat, woi. Oke, nice. Kita coba tes drift, walaupun aku nggak pandai ngedrift. Ini udah pasti juara 7 ya guys. Bisa kalian lihat mainnya baru 5 menit dan EVS-nya udah di 29-30. Padahal settingannya aku buat yang menengah ya, atau yang tengah, aku nggak buat rata kanan. Tapi dia nggak sanggup juga coy di EVS di atas 30 ya. Untuk panasnya bisa lihat sendiri tembus di 42, hampir 43 derajat untuk di 5 menit. Kita lihat lagi ya. Thank you.
Selain lihat kalau nggak di kota dia IPS-nya naik ya 34 ya, soalnya kan nggak banyak banget ngerender animasi kota-kota map ya kalau misalnya nggak di kota ya. Selain lihat ya tuh paling ya pohon-pohon ya. Hipster 35 ada mobil yang tiba-tiba belok kiri, jangkrik. Bisa kalian lihat sendiri untuk panasnya udah tembus di 43 ya, 43 derajat, hampir 44. Masuk terowongan, wis langsung lewat jembatan. Aduh, nabrak mobil kantor itu, kenapa pula dia bisa ada di situ mobilnya? Aduh guys, aduh. Waduh, bisa kalian lihat sendiri mainnya udah di 15 menit dan untuk panasnya di 43, hampir 44 derajat ya. Ini aku udah nggak berani lanjut ya untuk belakangnya soalnya udah terasa lumayan panas nih ya. Ini terasa lumayan panas. Untuk layarnya udah di hampir 44 derajat dan bisa kita lihat sendiri ini tuh nggak settingan rata kanan ya, nggak tembus sampai 30 fps ya, maksudnya nggak tembus sampai 60 fps. Dan bisa lihat sendiri untuk hasil Car X Street 60 fps ya, pas waktu loading, waktu pas mau masuk, pas pilihan, waktu pas di gamenya bisa lihat sendiri rata-rata di 38, 32, bahkan di terakhir itu dia pernah sampai 22 ya, waktu pas ngelewatin yang nggak bukan kota tadi dia 35 ya, terus sampai terakhir 27 fps, 22 ya, agak-agak hancur lah ya. Ya jadi kurang lebih seperti itu sih, itu gamenya memang gila sih Car X Street. Oke lah guys ya, jadi ya cukup sampai di sini dulu untuk main game Car X Street. Ini tuh di jam 14.49, baterainya 77%. Apabila ada yang kurang bisa komen aja. Thanks for watching, jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later, goodbye, dadah.